yang sehat dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis anthurium yang sangat cantik dan unik, yaitu anthurium Seigneuriani atau bisa disebut dengan anthurium Blamont. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video ini. Nah, ini dia anthurium flamingo yang sangat cantik dan unik. Dari sekian banyaknya jenis-jenis anthurium yang ada, anthurium ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dari jenis anthurium yang ada pada umumnya. Kita bisa lihat pada bagian bunganya. Anthurium ini memiliki bentuk bunga yang oval dan ada bercak-bercak merah pada bagian bunganya. Di samping itu juga, pada bagian bunganya mempunyai tongkol yang berwarna oranye yang melingkar ke atas, sehingga anthurium ini menampilkan kesan yang sangat mewah dan mempesona. Nah, selanjutnya, dari segi daunnya, anthurium ini memiliki daun yang berwarna hijau gelap dan tekstur dari daun anthurium ini sangatlah tebal dan juga kaku. Demikian juga dengan lekuk tulang daunnya, sangatlah keras dibandingkan dengan jenis anthurium yang lain. Dan anthurium ini sangat cocok bila kita letakkan di dalam ruangan. Nah, untuk perawatan anthurium ini sangatlah mudah. Untuk media tanamnya, kita bisa menggunakan pakis caca, humus daun, dan bisa juga dicampur dengan andam. Dan untuk medianya, diusahakan media yang poros, dikarenakan anthurium ini tidak tahan dengan genangan air. Untuk penyiramannya, kita bisa melakukan setiap 2 hari sekali ketika musim panas dan kurangi penyiraman ketika musim hujan. Nah, itulah sedikit pembahasan dari anthurium flamingo. Dan saya mohon maaf bila ada yang kurang dari penjelasan mengenai anthurium ini. Semoga pembahasan ini membantu kalian semua. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Salam satu hobi.